Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia dijajah Belanda sangat lama sekali, sekitar 350 tahun. Dan setelah Jepang datang ke Indonesia, mereka mulai meninggalkan Indonesia. Pada awalnya kedatangan Jepang disambut baik oleh rakyat Indonesia. Ya, wajar saja jika rakyat Indonesia berpikir bahwa Jepang sudah berhasil mengusir sekutu. Orang-orang yang selama ini sudah membuat hidup rakyat Indonesia sengsara karena dijajah. Oke, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Seperti biasa, jika kurang mohon ditambah, jika salah mohon dikoreksi, jika ada referensi lebih mari kita saling berbagi. Pada Perang Dunia Kedua, seperti yang kita ketahui, Jepang melakukan ekspansi ke daerah Asia Tenggara. Untuk membentuk persemakmuran Asia Timur Raya, salah satu tindakan Jepang adalah melakukan serangan terhadap Pearl Harbor. Tujuannya jelas untuk melumpuhkan kekuatan Amerika Serikat yang menjadi penghalang bagi cita-cita Jepang. Serangan Jepang kemudian berlanjut ke berbagai wilayah di Asia Pasifik lainnya termasuk Indonesia. Serangan terhadap Indonesia tersebut bertujuan untuk mendapatkan cadangan logistik dan bahan industri perang, seperti minyak tanah, timah, dan aluminium. Sebab persediaan minyak di Indonesia diperkirakan dapat mencukupi kebutuhan Jepang selama Perang Pasifik. Keinginan Jepang untuk menguasai Indonesia karena Indonesia kaya akan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri Jepang. Di samping itu, juga terdorong oleh ajaran yang berkaitan dengan Shintoisme, khususnya tentang Hakko Ichiu, yakni ajaran tentang kesatuan keluarga umat manusia. Ajaran ini diterjemahkan bahwa Jepang sebagai negara maju bertanggung jawab untuk membentuk kesatuan keluarga umat manusia dengan memajukan dan mempersatukan bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia. Jepang mengaku sebagai Hakko Ichiu, yakni saudara tua Indonesia. Kemudian mereka juga meluncurkan gerakan 3A. Jepang Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Pernyataan ini membuat rakyat Indonesia percaya dengan kekuatan Jepang saat itu. Mereka bisa menjadi penolong bagi Asia. Jepang jadi terlihat seperti pahlawan, apalagi Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Jepang juga terlihat seperti memberikan simpati terhadap seluruh pergerakan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencapai kemerdekaan, sampai-sampai membiarkan pemakaian bahasa Indonesia dan bendera merah putih. Bahkan mereka dulu memberikan kemudahan bagi Indonesia dengan membentuk berbagai organisasi seperti Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, Chong Sangiin atau Badan Pertimbangan Pusat, dan Jawa Hokokai, yaitu Himpunan Kebaktian Jawa. Perlakuan Jepang terhadap Indonesia yang seperti ini berhasil menggaet perhatian beberapa tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Hatta, dan Suwardi Suryaningrat. Tetapi tetap saja ada beberapa tokoh yang curiga terhadap Jepang seperti Sam Ratulangi, HM Tamrin, dan Sutardjo. Pada Januari 1942, Jepang mendarat di Indonesia melalui Ambon dan seluruh Maluku. Meskipun pasukan Kenyal dan pasukan Australia berusaha menghalangi, tetapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Daerah Tarakan di Kalimantan Timur kemudian dikuasai oleh Jepang bersamaan dengan Balikpapan 12 Januari 1942. Jepang kemudian menyerang Sumatera setelah berhasil memasuki Pontianak. Bersamaan dengan itu, Jepang melakukan serangan ke Jawa pada Februari 1942. Pada tanggal 1 Maret 1942, kemenangan tentara Jepang dalam Perang Pasifik menunjukkan kemampuan Jepang dalam mengontrol wilayah yang sangat luas, yaitu dari Burma sampai Pulau Wake. Setelah daerah-daerah di luar Jawa dikuasai, Jepang memusatkan perhatiannya untuk menguasai tanah Jawa sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda.
Untuk menghadapi gerak invasi tentara Jepang, Belanda pernah membentuk komando gabungan tentara serikat yang disebut APDACOM atau American British Dutch Australian Command yang bermarkas di Lembang. Panglima dari pergerakan tersebut bernama Jenderal Sir Archibald. Kemudian Letnan Jenderal Ter Porten diangkat sebagai panglima perang tentara Hindia Belanda. Sementara itu, Gubernur Jenderal Karda atau Charda pada bulan Februari 1942 sudah mengungsi ke Bandung. Dalam upaya menguasai Jawa, telah terjadi pertempuran di Laut Jawa, yaitu antara tentara Jepang dengan tentara Angkatan Laut Belanda di bawah Laksamana Karel Dorman. Dalam pertempuran ini, Laksamana Karel Dorman dan beberapa kapal Belanda berhasil ditenggelamkan oleh tentara Jepang. Sisa-sisa pasukan dan kapal Belanda yang berhasil lolos terus melarikan diri menuju Australia. Sementara itu, Jenderal Imamura dan pasukannya mendarat di Jawa pada tanggal 1 Maret 1942. Pendaratan itu dilaksanakan di tiga tempat, yakni di Banten dipimpin oleh Jenderal Imamura sendiri, kemudian pendaratan di Eretan Wetan Indramayu dipimpin oleh Kolonel Tony Soridan, pendaratan di sekitar Bojonegoro dikoordinir oleh Mayor Jenderal Susi Hasi. Pasukan Jepang dengan cepat menyerbu pusat-pusat kekuatan tentara Belanda di Jawa. Tanggal 5 Maret 1942, Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tentara Jepang terus bergerak ke selatan dan menguasai kota Buitenzorg atau di Bogor. Dengan mudah kota-kota di Jawa yang lain juga jatuh ke tangan Jepang. Akhirnya pada tanggal 8 Maret 1942, Jenderal Ter Porten atas nama Komandan Pasukan Belanda atau Sekutu menandatangani penyerahan tidak bersyarat kepada Jepang yang diwakili Jenderal Imamura. Penandatanganan ini dilaksanakan di Kalijati, Subang. Dengan demikian berakhirlah penjajahan Belanda di Indonesia. Kemudian Indonesia berada di bawah pendudukan tentara Jepang. Gubernur Jenderal Charda ditawan. Namun Belanda segera mendirikan pemerintahan pelarian di Australia di bawah pimpinan H.J. van Mook. Tetapi pada akhirnya kedatangan Jepang menimbulkan kebencian rakyat Indonesia. Karena dari awal mereka mungkin kelihatannya Jepang seperti membawa masa yang lebih baik bagi Indonesia setelah dijajah Belanda. Tetapi lama-kelamaan perlakuan mereka mulai sewenang-wenang terhadap rakyat Indonesia. Dengan adanya gerakan-gerakan yang mengeksploitasi rakyat. Salah satu contohnya adalah gerakan Romusa atau tenaga kerja paksa. Mengumpulkan para laki-laki secara paksa melalui Romu Kuyokai atau panitia yang mengumpulkan orang-orang untuk dijadikan Romusa. Kemudian mereka dikirimkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sangat berat hingga para pekerja berakhir dalam kondisi yang buruk, mati bahkan menghilang. Belum lagi tentara-tentara Jepang juga kerap mengambil makanan milik rakyat Indonesia tanpa membayar dengan apapun. Sehingga banyak rakyat yang kelaparan. Dan akhirnya ada juga Jugun Yanfu, di mana perempuan-perempuan Indonesia dijadikan tenaga penghibur bagi para tentara Jepang. Jugun Yanfu ini juga mengalami kekerasan seksual oleh tentara-tentara Jepang. Ya, kalau sudah begini tentu saja rakyat Indonesia menjadi geram dan memulai perlawanan terhadap Jepang. Ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Ya, kira-kira seperti itulah coy sejarah kedatangan Jepang ke Indonesia. Ya, kalau menurut saya nih ya, jika dihadapkan dengan situasi seperti ini, saya juga akan dilema sih. Satu sisi berhasil usir Belanda dan satu sisi bak penjahat di negeri kita, ya kan? Tapi tentang ini bagaimana menurut kalian?